merupakan satu tempat sejarah pada tahun 1922. Perang Bosnia melibatkan Islam dan juga Croatia serta Serbia. Mereka telah meruntuhkan, merobohkan jambatan Mostar ini dan kembali dibina untuk kegunaan pelancong untuk melihat betapa indahnya sejarah jambatan Mostar ini. Dan di sebelah kanan saya satu masjid yang dibina kembali, dan inilah sebenarnya orang kata jantung kepada Herzegovina, iaitu Mostar. Kalau kita lihat belakang ini, Mostar. Ada tulisan Allah dalam ni. Ini adalah Mostar. Dekat sini perkampungan ataupun dinama sebagai tempat-tempat sufi. Jadi tempat-tempat Islam berada di sini, dan saya nak cuba minum air ni. Dan air ni datang daripada bawah bukit ni. Memang cantik. Berwarna hijau kebiruan. Jadi kita cuba minum air ni. Sangat bersih. Okey. Inilah satu tempat sejarah yang mungkin saya boleh berkongsi dengan anda, di mana ini adalah almari lama, yang mana golongan-golongan Islam yang datang di Bosnia Herzegovina ini yang berhijrah ke Mostar, mereka cuba cari ketenangan di sini dengan baca Al-Quran, terletak di sini dan sembahyang di sini. Sampai itu melihat ketenangan ciptaan Allah pertama di belakang ini. Air yang begitu tenang. Dan kalau boleh kita lihat di sana tu, air tu mengalir seperti bulatan. Dan inilah rumah ahli-ahli sufi yang berada di sini. Dan terlihat juga almari-almari lama yang masih kekal lagi dengan penyimpanan air suci Al-Quran. Dan juga ini untuk mereka berbincang di sini. Agak unik, memang rasa macam terlalu lama untuk makan. Dan juga cantik tempat ini. Ini tempat mungkin mereka bakar gunung-gunung api untuk mereka rasa kepanasan kadang-kadang musim sejuk atau musim sejuk, untuk mereka makan, untuk mereka berbincang di sini. Nampak? Pintu dia nampak unik je, pasti ala-ala memang lama. Pintu yang kecil tapi dikunci, tak dapat dilihat. Allah. Dan yang menariknya di sini tempat seperti khutbah untuk bacakan suatu hafazan ataupun orang kata apa, seperti memberi penerangan ataupun lebih kepada tazkirah kepada umum yang datang di sini. Memang cantik ketenangannya. Masih lagi bunyi air di luar sana tu. Mostar. Kita boleh saksikan. Masih lagi orang mengambil berkat. Yang mana apa kehadiran suku-suku ini di Mostar ini. Jadi mari kita lihat di luar sana. Perkataan hu ada di mana-mana saja. Tanda simbolik pada Allah. Dan inilah. Kalau dapat lihat sekitar kawasan ini, sekitar
pancungan. Okey, Adam. Dan juga rumah sepi ini masih lagi kukuh. Di sini tempatnya terletak makam iaitu pada Sari Satuk dan Ali Pasha yang berada di tempat sufi ini di Mosta, dan ada dua makam di dalam ini. Jadi orang di sini sudah menjadi kebiasaan untuk menderma dan mengambil berkat dan baca doa untuk mendapat satu ambil berkat ketenangan kepada orang-orang sufi.